ke tempat anak-anak lagi gitu. Tapi dikiranya aku di sini malah jadi selingkuhan Om Sule. Gitu dikiranya Mami Nunung gitu kan. Padahal kayak saya jin pendamping Ustadz. Ini duit bohongan. Tuh bacanya uang mainan. Tuh. Oh iya iya. Iya. Beginilah suasana di belakang layar. Menunggu mempersiapkan materi dan yang lain-lain. Yuk. Dan JKT48 Nabila. Ayo. Nabila, jadi selamat datang di kediamannya Kang Sule. Jadi ceritanya ini rumahnya Kang Sule. Ini living room, itu dapur. Ini istrinya. Ini istrinya Kang Sule ceritanya. Yang selalu akur kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu, dia akan ribut terus. Ini ada mama mertuanya dari Kang Sule ya, ibunya Mimin. Ada ART infalnya, DGB. Ya nanti pacar ART-nya nggak disebut. Nggak usah. Nanti saya malu. Nanti Nabila sebenarnya nanti dia yang malu. Nabila tuh disalahsangkai sama Mami Nunung. Disalahsangkai kalau oh kayaknya si Kang Sule ini selingkuh sama Nabila. Taunya nanti Mas Tansa. Oke. Secara besaran ya. Jadi intinya nanti Mami Nunung akan menuduh Sule telah berselingkuh dengan seorang perempuan, gitu kan. Nah, gara-garanya Mami Nunung melihat ngobrol sama perempuan bahas mengenai apa ya, mengenai jarang ketemu lagi, anak-anak kangen. Ternyata perempuan tersebut adalah ketua yayasan anak yatim. Jadi misalnya dia tuh gimana gue ngomong sama siapa? Nanti nuduh intinya Mami tuh nuduh Kang Sule selingkuh dengan seorang perempuan. Dah intinya kayak gitu. Nah, perempuan yang dimaksud adalah Nabila. Padahal Nabila tuh ada pencari dana untuk yayasan anak yatim, makanya pertama kali datang ke Mam Sule buat syuting acara-acara berkah, dan ternyata luas banget ya rumahnya Mam Sule, bener-bener lucu banget karena ada studionya. Ternyata aku baru tahu, aku pikir kayak syutingnya ya udah mungkin di ruang tamunya kayak atau di ruang keluarga gitu atau di kolam renangnya, tapi ternyata ada studionya khusus sendiri buat syuting gitu loh. Jadi kayaknya Mam Sule enak deh kalau mau syuting nggak mesti ke studio TV tapi bisa syuting di rumah sendiri gitu ya. Di sini sebagai apa kak? Aku sebagai bintang tamu di sini. Berperan sebagai apa? Nabila. Jadi ceritanya di sini tuh aku namanya tetap Nabila kali ya. Tapi yeah, di sini ceritanya aku datang untuk sebenarnya silaturahmi ke Kang Sule karena sebenarnya aku tuh ketua yayasan yatim piatu gitu. Jadi mau minta Kang Sule untuk kayak Kang kok udah lama sih nggak main ke tempat anak-anak lagi gitu. Tapi dikiranya aku di sini malah jadi selingkuhan Om Sule. Jadi ditanya Mami Nunung gitu kan, padahal kayak minta sedekahnya buat anak-anak yatim. Ya. Oke, siap. Makasih kak. Kasih. Ya, beginilah suasana di belakang layar. Menunggu, mempersiapkan materi dan yang lain-lain. Yuk, aman. Mimin. Assalamualaikum. Thank you.
Di apa, Mas? Jadi Aladin, jadi Aladin. Jadi Aladinnya Pak Ustaz sekarang. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jin, pendamping Ustaz. Akan menilai Anda di beta saksikan. Oke? Terima kasih. Halo, Pak. Ini duit bohongan. Tuh bacanya uang mainan. Tuh. Oh iya iya. Ya. Ini untuk karpet-karpetan nanti. Jadi aku mau dianterin sama Aladin. Ada-ada aja, memang Berjaya terbaik sih. Berjaya hebat. Banyak gimmick, Berjaya luar biasa keren. Bentar lagi aku mau masuk on frame. Sebentar lagi. Tiketnya 500 ribu. Waduh. Udah dapat penumpangnya, Pak? Hmm? Udah dapat penumpangnya? Oh, udah dapat nih. Lumayan. Berapa Ustaz pembayarannya? Bayar nanti. Nanti. Nanti bayarnya. Oke. Okay. Numpang dulu dong. Outfitnya ke arah kamera. Jangan balik lagi. Oh, ke arah kamera jadi kamera ke sana aja. Nanti gak bisa nontonnya. Tapi maksudnya ke sana aja kan? Ke depannya. Ada Mas Tansa kan nanti? Yang arahin. Thank you.
sini. Yes. Diangkat dong ininya, mie-nya. Oke. Okay. Nah. Wow. Mantap sekali. Mie si Bupon. Itu dia ya. Jadi, nanti selamat untuk menyantap masakan hari ini. Tapi ingat, nanti pas beduk maghrib. Ya, terima kasih. Nabila, terima kasih sudah hadir di Cari Makan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga yang sudah menonton. Dan tonton terus setiap hari di BTV jelang buka puasa selama Ramadan. Ya. Cari berkah. Namo Tuhan.